Selamat siang, teman-teman yang ada di Zoom. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Selamat siang juga yang ada di kelas. Yang di kelas sedang seru berdiskusi ya. Ternyata 11 nomor dikerjakan dalam waktu 1 jam. Nggak selesai ya. Teman-teman yang di Zoom sudah selesai? Udah, Bu. Sudah. Mantap. Padahal pertanyaannya hanya apa? Tunjukkan benar atau salah. Harusnya 11 menit ya, satu soal, satu menit. Benar, salah. Tapi ternyata tidak sesederhana itu ya. Biasanya kan akan ditanya, misal benar kenapa? Salah kenapa? Oke. Kalau gitu kita mulai saja, kita bahas satu-satu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang belum ketemu, siapa tahu bisa dapat ide dari teman yang lain. Oke, untuk yang perlu diperhatikan juga di sini, tunjukkan benar atau salah dengan ABC adalah bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Dan P adalah bilangan prima. Nah, yang P itu munculnya di nomor 5 ya. Jadi P itu bilangan prima, sedangkan ABC bilangan bulat positif. Jadi kalau nanti ternyata salah, memberi contohnya pakai bilangan yang positif saja. Oke, nomor 1. Apakah FPB dari A dan B sama dengan FPB dari B dan A? Kalau pakai contoh bilangan mudah ya. Apakah FPB dari 2 dan 4 sama dengan FPB dari 4 dan 2? Benar, yaitu sama-sama 2. Gitu. Contoh lain pun juga menunjukkan sama ya, 4 dan 8, 8 dan 4. Jadi cuma dibolak-balik itu FPB-nya sama. Nah, kalau ditanya kenapa? Biasanya kan kalau benar tidak boleh melalui contoh ya. Kenapa? Menggunakan pembuktian, Bu. Ya, menggunakan pembuktian. Hanifah, sudah nomor 1? Sudah, Bu. Oh iya, bisa ditunjukkan? Dikirim ke WA. Ya, boleh. Dikirim ke WA, boleh. Oke, mari dijelaskan, Hanifah. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Mari. Faktor persekutuan A, B sama dengan B, A. A, B mempunyai faktor persekutuan D. B, A mempunyai faktor persekutuan M. Menurut teorema 2.6, A, D sama dengan A, B sama dengan D, berarti A dibagi D, B dibagi D sama dengan 1, kemudian B, A sama dengan M, artinya B dibagi M, A dibagi M sama dengan 1, dengan A dan B, bilangan bulat positif dan saling prima. Karena saling prima, maka A, B sama dengan 1, B, A sama dengan 1. Maka
hasil faktor persekutuan dari A, B sama dengan B, A. 1 sama dengan 1. Terbukti benar. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, saya ingin bertanya ke Hanifah. Apakah diketahui bahwa A dan B itu saling prima? Tidak, Ibu. Oke. A dan B saling prima artinya apa? FPB dari A dan B adalah? Adalah. Satu ya. Nah, tapi kan di soal tidak diketahui, hanya tunjukkan bahwa FPB dari A dan B sama dengan FPB dari B dan A. Kemudian Hanifah memisalkan FPB dari, misal FPB dari A dan B adalah D, sedangkan FPB dari B dan A adalah M. Lalu menurut teorema 2.6, bilangan dua bilangan dibagi dengan FPB-nya, maka FPB setelah dibagi itu adalah 1, gitu ya. Benar ini. Berarti juga sama, FPB dari B dan A kan sama dengan M. Maka FPB dari B dibagi M dan A dibagi M juga pasti 1. Nah, dari sini yang bisa kita simpulkan apa? Bilangan dibagi sesuatu hasilnya nanti FPB-nya 1. Ada bilangan yang sama, A dan B-nya kan sama. Dibagi bilangan lagi, FPB-nya juga 1. Berarti kesimpulannya M sama dengan D. Nah, kalau M sama dengan D, M tadi apa? FPB dari A, dari B, A. Kalau D, FPB dari A, B. Jadi terbukti, tetapi belum tentu A dan B itu saling prima. Ya enggak? Kalau saling primanya kan setelah dibagi dengan FPB-nya. Gitu. Jadi FPB dari A dan B itu belum tentu 1, gitu loh. Bebas kan? Tapi dari sini, dari teorema 2.6 ini, Hanifah bisa bilang bahwa M dan D-nya sama. Atau D dan M-nya sama. Itu Hanifah? Iya, Bu. Oke, boleh membuktikan seperti ini. Ada yang dengan cara lain? Yang penting bukan dengan contoh bilangan ya. Kalau dengan contoh bilangan kan tidak cukup, karena satu dua contoh tidak cukup membuktikan itu benar. Ada juga yang pakai definisi ya. Kalau ini pakai teorema 2.6. Ada yang pakai definisi? Ya, Leo. Siapa? Lucia juga? Nomor satu? Ola? Sama juga. Oke. Kalau pakai definisi bagaimana? Mungkin bisa difotokan Leo atau Ola atau Lucia. Nah, sambil menunggu Leo untuk mengirim nomor 2. Nah, nomor 2 itu di sebelah kanannya ya. Mungkin teman-teman terbiasa nomor 2 bawahnya. Di sebelah kanannya. FPB dari A dan B. Jadi kalian dibiasakan ya membacanya bukan A, B, tapi FPB dari A dan B sama dengan FPB dari A dan A dikurang B. Nomor 2 betul atau salah?
True or false? Yang di Zoom nomor 2 sudah? True or false? Kira nomor 2? Apa jawabannya? Benar, Bu. Oh, benar. True ya. Rosa? Oh, Rosa sedang join. Sylvia, nomor 2 apa? Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Oke. Yang di kelas? Tina, benar. Yang lain? Oh, benar. Nah, kalau benar, buktikan lagi ya. Nomor 2, siapa yang mau mengerjakan? Yang di kelas atau yang di Zoom? Siapa? Vina ya? Tadi benar kan, Vin? Oh, ya nggak apa-apa. Berdasarkan teorema titik-titik. Ya. Kemudian, sudah belum, Leo? Sudah? Oh, ya. Oke, silakan dijelaskan. Suara saya sudah terdengar. Di Zoom bisa mendengar suara Leo? Bisa, Bu. Jadi itu ada FBB dari A dan B, itu sama dengan FBB dari B dan A. Ini benar. Ini kita pakai, saya pakai definisi 2.3 untuk membuktikannya. Yang pertama, itu ada bilangan bulat positif. B yang memenuhi B membagi A dan B membagi B. Serta jika A membagi A dan B membagi B, maka P itu bisa dari B. Nah, kurang dari sama dengan B. Nah, lalu yang kedua ada B, apa faktor dari B, koma A. Nah, faktor dari B, koma A itu artinya ada bilangan bulat positif B yang memenuhi B bagi A, M bagi B, dan B bagi A, serta jika A bagi A dan M bagi B, maka E kurang dari sama dengan B. Nah, di situ kita lihat ada D membagi A dan D membagi B. Nah, D membagi A dan D membagi B itu bisa itu yang aktif. Jadi, lagi-lagi itu sama. Masa? Ya. Nah, ada D membagi A dan D membagi B. Itu bisa yang kita pakai sifat komutatif. Karena penghubungnya itu ada. Itu bisa pakai sifat komutatif. Dibalik D membagi, lalu didapat D membagi B dan D membagi A. Itu sama dengan apa namanya, arti dari faktor FBB dari B, A. Nah, sehingga itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa A, FBB dari A, B itu sama dengan FBB dari B, A. Seperti itu, terima kasih. Dan ini sama seperti Ira, bilangan ganjil A dan B. Kita misalkan bilangan A nya berangkat tambah satu, B nya juga berangkat tambah satu. Lalu saya tanya, apakah bilangan harus sama? Ya, karena belum membuktikan itu tidak. Nah, Leo juga sama. Mau membuktikan FBB dari A dan B sama dengan FBB dari B.
dan H. Tapi memisahkannya sudah sama. Ketika MPB dari A dan B, misalkan D. MPB dari B dan A juga D. Nah, itu nggak boleh, karena apa? Sudah dipisahkan sama. Nah, maksudnya yang B dan yang bawahnya, misalkan MPB dari B dan A, misalkan yang lain, yang B yang lain, lain D. Apa tadi? Nomor satu ya, pimpinan juga B dari B sama B dari B. Kita tahu sih, itu sama kan? Balik-balik juga sama kan? Misal, tadi FBB dari A dan B adalah B. Artinya apa? B nomor A dan B nomor B. Maksudnya nanti jika ada yang lain, juga pasti kurang dari sama. Terus ada lagi misal, FPP dari B dan A berarti cuma D lagi. B. Maka D nomor B dan PLA. Makanya ya. D nomor B dan D nomor B. Lalu? Tadi kan? Itu bisa dikonsumsikan. Nah, boleh juga diartikan bagi atau syarat kedua berarti apa? Definisi. Jika E membagi A dan ada E membagi B, maka ini pasti kurang syarat berarti sama dengan D. Nah, terus di sini juga boleh jika D membantu B membantu B dan D membantu A, maka D nya kurang dari sama dengan E. Kalau E kurang dari sama dengan E dan E kurang dari sama dengan E, maka E sama dengan D. Ya enggak? Kayak misal ya juga kurang dari sama dengan juga. Pasti juga sama kan? Kalau E tadi apa? FPP dari dengan A kan? E nya FPP dari atau E sama dengan. Jadi kita bisa pakai syarat yang oke, itu adalah cara lain untuk membuktikan nomor satu. Nomor dua kali Dina ya, mau ditulis atau? Oh,
FPB dari A sama ada B, sama dengan FPB dari A dan AB. Berdasarkan teori yang menjadi keempat, jika FPB dari A sama A dan B sama dengan B, maka FPB dari A dan AB sama dengan B. Maka FPB dari A dan B sama dengan FPB dari A dan AB. Teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan? Nah, mungkin ada yang belum ketemu teorema 3D4 atau ada di posisi halaman 158 dan juga ya. Jika A dan B, FPB dari A dan B adalah B, maka FPB dari A dibagi C dan B dibagi C itu adalah 1. Sehingga A dan B sudah diterima yang pertama. Dan yang kedua, FPB dari A dan A dikurang B itu dibagi C. Nah, dan jelas sama dua. Oke, kalau itu mari kita lanjutkan nomor tiga. Tiga, Pak. Buktikan bahwa FPB dari A dan B sama dengan A, FPB A dan A dikurang 2B. Salah apa salah? Salah. Nomor tiga. Bella, kenapa salah? Saya salah, Bu. Salah, tadi tunjukkan contohnya. Contohnya apa, Bella? Contohnya FPB 32 sama 10 itu enggak sama kayak FPB 32 sama 12. Oke. Contohnya kan FPB dari A sama lagi dari apa? FPB dari 32 dan 10. 32 dan 10. Itu enggak sama kayak FPB 32 dan 12. Dan 32 dikurang 10 ya. FPB dari 32 dan 10 berapa? Dua. Sedangkan yang kemasan. Belas. Ya, belas itu empat, Bu. Bu, itu kan 2 × 10, 20. Harusnya 32 sama 12, Bu. Kurang 2 × 10 ya. FPB dari 32 dan 15. 4. 4 dari 5. FPB. Dan masih ada contoh yang lain ya, kelas. Kira, apa
Masih ragu-ragu, Bu. Oh. Ibu, suaranya hilang. Nggak kedengar ya suaraku? Oh, iya. Oke, saya ulangi ya. Nomor 4, benar atau salah, Disman? Masih ragu-ragu, Bu. Masih ragu-ragu, kenapa? Iya. Nggak tahu jawabannya, Bu. Karena ada yang benar, ada yang salah. Iya sih. Oke. Sylvia, nomor 4. Salah, Bu. Salah. Oke, kalau salah berarti ada contohnya ya. Contohnya apa, Sil? Nomor 4. FPP dari A dan A ditambah 2 sama dengan 1. Katanya salah. Contohnya? 4 sama 2, Bu. Iya sih. Maaf, tidak terdengar, kurang keras. A-nya 4. Oh, benar. A-nya 4, Bu. Oh, A-nya 4. Sorry. A-nya 4. Misal, A sama dengan 4. Berarti FPB dari 4 dan 6 adalah 2. 2 tidak sama dengan 1. Oke, betul. Contoh lain? Banyak ya? Kalau misal A-nya 3, tapi kalau 3 benar ya. A-nya berarti harus yang genap ya. Kalau A-nya 4, 4 dan 6. A-nya 6, 6 dan 8. Pasti FPB-nya tidak sama dengan 1. Oke. Lanjut nomor 5. FPB dari P dan P ditambah 2 sama dengan 1. Nah, kalau P ini adalah bilangan prima. Betul atau salah? Salah. Salah. Yosep, betul atau salah nomor 5? Salah, Bu. Salah. Contohnya? Contohnya P-nya itu 2. Oke, nomor 5. P dan P ditambah 2 sama dengan 1. Contohnya, oh salah ya. P sama dengan 2. 2 apakah prima, Yos? Tidak. Dua prima bukan? Kalau tidak berarti salah. Prima. P-nya harus prima ya. 2 prima. FPB dari 2 dan 2 tambah 2. Berapa, Yos? 2. FPB 2 dan 4? 2 itu. 2 itu. 2. 2 tidak sama dengan? 1. 1. Oke, good.
Tapi kalau selain 2, benar ya? Coba bilangan terima selain 2 apa, Yos? Yosep? Ya. Bilangan prima selain 2 itu ada 3, ada 5, ada 7. Oke, kalau 3, FWB dari 3 dan 5, 1. Kalau 7, 7 dan 9, 1. 11, 11 dan 13, 1. 1. Oke. Contoh yang prima itu 2 ya, yang tidak. Oke, good. Nomor 6. FVB dari AC dan BC sama dengan C kali FVB A dan B. Nomor 6 betul atau salah? Marcella. Salah, Bu. Salah. Jadi ada contohnya ya. Saya misalinnya A-nya itu 5, B-nya 4, C-nya 3. Oke, sebentar ya. AC dan BC sama dengan C kali A dan B. Jadi, misal A-nya? Misal A-nya 5. 5, B-nya? B-nya 4. 4. C-nya 3. 3, berarti? FPB dari 5 kali 3 dan 4 kali 3. Nah, berapa ini? 15 dan 12. Berarti FPB-nya berapa? 3. 3. Kemudian C-nya difaktorkan ya ini. Berarti C-nya tadi 3 kali FPB 5 dan 4. 3 kali FVB 5 dan 4? 1. Berarti sama. Oh, iya. Kalau salah ya tadi. Kalau salah, beri contoh yang salah. Yang salah artinya tidak sama dengan. Oke. Tanjani mungkin? Salah atau benar, Sanjani? Salah, Bu. Salah. Oke, contohnya apa kalau salah? Misalnya A-nya 3. 3. B-nya 2. 2. C-nya 4. Berapa? 4. 6. 4. 4. Berarti FVB dari 3 kali 4 dan 2 kali 4. Berapa ini? 12 dan 8. FVB-nya berapa? 4. Lalu ada faktor 4. FVB 3 dan 2, 1. Sama dong. Berarti benar. Nggak jadi salah. Fran, sudah belum nomor 6? Sudah. Salah atau betul? Oh, benar. Oke, menurut Fran benar ya. Kalau benar berarti nggak pakai contoh. Sudah. Kemudiannya ada. Oke, boleh? Mau dituliskan atau difotokan? Oh iya, tulis saja ya. Oke. Di sini apa di sana? Oke.
Oh iya, apa? THM tuh. Oh. Berdasarkan teorema 3.7. Oke, silakan disampaikan. X sama C itu sebarang bilangan bilangan positif, maka B, C dan B, C sama C, B, A dan B. Nah ini berdasarkan teorema 3.7 dan ABC ini positif vektor dan FPB dari A dan BC sama dengan C kali FPB A dan B. Betul ya, hanya mau cari-cari contoh yang terus karena yang penting ABC nya yang A dan oke, makasih. Jadi masih ada nama? Kucu, betul salah? Jika F Ibu suaranya hilang lagi. Oke, sekarang sudah? Sudah. Sudah. Nah, nomor 7 saya ulangi, FPB dari A dan B adalah 1, maka A dan B relatif prima. Betul atau salah? Betul tadi ya, yang di kelas sudah menjawab. Nomor 8, jika A dan B relatif prima, maka FPB dari A dan B adalah 1. Ardi, ya? Bu, Ardi mau bertanya tadi nomor 7. Yang? Yang nomor 7, Bu. Oh, ya. Nah, tadi kan jika A koma B itu sama dengan 1 ya, Bu, ya? Ya. Kalau nyobanya A-nya 1, 1,5 kan 1 bukan bilangan prima ya, Bu, ya? Iya, betul. Itu jadi jawabannya false atau true? Karena 1 bukan bilangan prima. Oh ya, baik. Di situ apa bunyinya? Jika A dan B, apa FPB dari A dan B adalah 1, maka A dan B relatif prima. Bukan A dan B bilangan prima loh, beda. Kemarin saya sudah menjelaskan di teorema mana ya? Yang di PPT itu bahwa A dan B relatif prima itu bukan berarti A dan B-nya bilangan prima, tetapi yang namanya relatif itu FPB-nya 1. Jadi benar. Walaupun di situ Ardi contohnya FPB dari 1 dan 5 memang 1, tapi 1 kan bukan prima, ya enggak apa-apa. Di sini adalah kesatuan bahwa 1 dan 5 relatif prima.
Itu Ardi. Jadi Bu, nanti suara Ibu agak putus-putus. Tadi ulangin, jadi maksudnya relatif prima itu yang sama dengan 1, Bu. Ya, yang FPB-nya sama dengan 1, FPB 2 bilangan itu. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Nanti, maaf ya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik, nah kalau kebalikannya apa ya? Kontraposisi ya. Posisinya dibalik. Jika A dan B-nya relatif prima, maka FPB dari A dan B adalah 1. Betul atau salah? Kalau saling prima ya berarti FPB-nya 1. Betul. Berarti itu diimplikasi ya. Jika maka jika dan hanya jika. Nomor 9. Jika FPB dari A dan B adalah 1 sama dengan FPB dari B dan C, maka FPB dari A dan C adalah 1. Betul atau salah? 9. Sampai nomor 9? Belum. Oh iya, baik. Berarti 10 dan 11 juga belum. Ya sudah. Karena waktunya juga sudah habis, nanti silakan dicoba dilanjutkan nomor 9, 10, 11 ya. Kalau salah berilah contoh bilangan, kalau benar silakan dibuktikan. Oke, saya tidak ingin lupa waktu seperti kemarin ya. Maka kuliah hari ini sudah cukup. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih.